presenter Irfan Hakim tengah berbahagia setelah istrinya Della Sabrina Indah Putri melahirkan seorang bayi laki-laki dengan berat 3,4 kg dan panjang 50 cm di RSIA Kemang Medika Care Jakarta Selatan pada Senin dini hari lalu. Untuk jagoan ciliknya, Irfan mengaku masih belum memiliki nama yang pas karena terbiasa memberikannya pas di hari ke-7. Beratnya 3,350 gram, jadi hampir 3,4 kg, panjangnya 50 cm, dan alhamdulillah akhirnya saya bisa mendapatkan seorang anak laki-laki, alhamdulillah. Nama belum ada, jadi kalau nama sih emang dipersiapkan ada, tapi masih ganti-ganti. Dan emang kebiasaan kita juga diaturannya juga nama itu dipastikan di hari ke-7. Di hari ke-7 itu laki-laki, potong rambut, dan juga dikasih nama yang pasti saat itu. Yang jelas sih harus dari huruf C, kata Della. Karena kan hari anak pertama A, Aisyah. Anak kedua ini Bafna dan Dian, Raina Rakana. Yang ketiga C, apakah karena sesar, prosesnya namanya sesar juga. Ucapnya gak dimana dingin. Yang pasti panggilannya ini walaupun sekarang masih jadi anak bungsu, panggilannya bukan Ade. Karena ini laki-laki, kita pengennya dia jadi melindungi kakak-kakaknya, panggilannya jadi kakak-kakak, itu bahasa Sunda. Ada ide lagi akan pakai kata Jalu. Jalu itu kan Sunda artinya laki-laki gitu. Ada banyak, ada kata-kata Ramadannya, ada kata-kata Hafiznya, dan jelas harus ada kata Hakim. Belum digabungin semuanya.